baik, sekarang saya akan mereview jendela folding. Bukan pintu folding, tapi jendela folding. Nah, ini ada jendela folding 3 daun. Cara bukanya seperti ini ya. Dibuka swingnya 1. Lalu handle tengah ini tinggal diputar. Nah, dorong saja. Dorong langsung terbuka seperti ini. Nah, ini jendela folding ini sangat bagus sekali. Karena kenapa? Ini sirkulasi udaranya sangat baik. Karena sangat luas bukaannya. Cara nutupnya seperti apa? Ini tinggal digeser, ya, geser seperti ini ya. Lalu ini ada handle. Handle ini tinggal tarik. Tarik seperti ini, putar handle ininya, langsung kunci atas dan bawah. Jadi sangat rapat sekali. Sebelah sini pun sama. Ya. Tinggal diputar handle-nya seperti ini. Nah, ini langsung rapat dari atas sampai bawah. Nah, sebelah sini ini ada jendela folding 4 daun. Nah, 4 daun ini terus terang KDS UPVC belum pernah memproduksi jendela folding 4 daun seperti ini. Kalau pintu sering kita bikin, tapi jendela belum pernah. Nah, setelah di-riset dengan baik, nah kita mendapatkan hasil produksi seperti ini, yang fungsinya sangat baik sekali. Nah, bukanya seperti ini ya. Tinggal handle-nya diputar, ya seperti ini, tinggal geser aja. Nah, seperti ini ya. Ini bisa di-shoot, dilihat. Nah, jendelanya langsung rapat ya, seperti ini. Ini menimbulkan efek bukaannya ini sangat luas sekali. Ya, jadi sirkulasinya sangat baik sekali. Cara nutupnya seperti apa cara nutupnya? Nah, tinggal ditarik aja daun jendelanya. Seperti ini ya. Ini dorongnya sangat ringan sekali kok, sangat enteng sekali. Ya. Tinggal tarik handle yang ini seperti ini. Putar handle yang ini, langsung kunci atas dan bawah. Yang ini pun sama. Ya, tinggal dorong. Tarik handle-nya. Putar handle ini, langsung kunci atas dan bawah. Baik, demikian penjelasan dari KDS UPVC mengenai jendela folding 3 daun dan 4 daun. Sampai jumpa di video berikutnya.